payuh. Ini daging ya Pak? Iya yeah. Kelan apa ini Pak? Ini rawon. Rawon yeah. Semasem yeah, pindangnya teng ini prap Oh, digeret motor nggih, Pak, nggih. Nggih. Oh. Mungkin iku derek, niki mbah derek engke. Oh, ngecek mriki. Nggih. Ayo, Mas. Kakak. Daging dia pakai. Okay. Wah, isu-isu. Ayuh. Ini nganu daging, nganu indas mbak. Okay. Wah, temen-temennya. Bon minda dereng mbak. Malam. Begini bon minda dereng. Boten. Boten gak? Wah lah. Oh, jijen orang muda lor. Kalau buka mbak kebang mbak Elu lur siap dinten nanti sekawan siap dinten sekawan nggih sikil-sikil ngeten iki lho niki wae saking bloro terus rasan tak pikir mampir baca ayo paling pun masak ya mungkin nggih jam kali ngeten pun mulai teng pawon mulai teng pawon nggih sering cangi ngeten kat sini niku penasal ya menak gorek nggih Bunda Kamila Pak. Sampun niki lah kulo mangke nganu wong kulo ningali jenengan ngiris ini kulo Mbah. Walah. Nggih. Penak sing mangan Mbah. Walah. Sing ngopeni. Nek tunggal ngeten iki pinten Mbah? Ndas tunggal ngeten iki. Wah kulo tek kemecer Mbah. Anon iki sehat. Mungkin bina harus. Oh, sakit meliti ngeten iki sangang jam nggih. Nggih. Hmm. Ini kan tuh lembu Brahma, tah napa ngoten niku. Niku cepet Pak, pan boten niku gangsal jam. Ngoten nggih nggih nggih. Lejo niku duamu. Goreng nopo niki Mas? Jeroan. Oh jeroan. Wah. Ayo. Wah, jeroan apa teman-teman ya? Wah, kecil-kecil. Pintenan ya tenis tunggal Mas? 13. 13. Murah lur. Dalam?
Lelang pun biasa, anu mas. Besar-besar temen irisannya itu. Tunjukan. Sak sunduk pinten banget ini mbak? 13. Wah iya gede-gede murah lor. Edisi kentul-kentul lor hari ini lor. Kami ini nggih tetep tetep Pak. Ijo apa? Nggih. Tulisan ini gede-gede teman-teman ya. Oh ya. Enggak geser be. Ini teman-teman ya, ternyata itu napa ni wau jelantai nggih, Mbah? Nggih. Jelantai payu teman-teman ya. Satu botol aqua itu 9.000. Pripun? Oh, dipangan dhewe niku. Walah. Irisannya nih loh teman-teman, besar-besar teman. Gorengnya nganu nggih mboten garing nggih. Nek garing malah atos nggih. Garingan, garingan nggih. Niku nemu Mbak. Nggih. Lah jenengan iki dodolan apa ngamal? Masyaallah. Kaya ngene iki lur, 6000 lur. Edisi kentul-kentul lor ini lor, daging kepala sapi ya. Bos mono gede ini mangnya enak mewu lur, murah pol mbak itu tulan ini.
bayi mesti gede lur. Niki daging nggih, Pak? Nggih. Kelan napa niku, Pak? Niki rawon. Rawon. Nggih. Niki asem-asem. Niki asem-asem. Nggih, pinggange teng teng. Cek teman-teman ya. Lo rawon niku nggih? Nggih. Oh, rawon. Niki asem-asem. Niki asem-asem. Wah, teman-teman ya. Ini apa nih langsing aja nih ini 13.000 sudah. 13.000. Nopo kelat nih gua? Cetak, Pak. Cetak. Iya. Dan di lelat nih. Ibu dari dulu ya. Asem-asem teman-teman ya. Ini asem-asem teman-teman. Wah, yuh. 6.000 mas gih, gede gede lulur, Mbak Jayus ganti niat ngamal lagi lur, lu delok lur gede gede 6.000 lur, wah, lur, koyok ini lulur, semua ini gede nih lur. Semuanya ini lulur, persiapan kerang ke teman-teman ya. Siap. Bandang ageng pinten kilo niki mas? Sedoso pak? Sedoso? Iya. Sedoso hanya 2-3 jam habis teman-teman ya. Alhamdulillah. Ini sama Mas Teguh putranya Pak Jayus ya, penerusnya. Enak karyawan apa pedagang mas? Enak dagang ya atau nggih? Iki dodole sambil ngamal lur. Tenan sampean engko tak critani daginge sing gedhe-gedhe karo ansundukane teman-teman ya. Iku hanya 6.000 sama 13.000 nggih Pak nggih. Piringan 13. Nah, buat kalian yang penasaran, nanti tak kasih Google Map-nya saja. Bukae jam pinten Pak? Jam 6 pagi, setengah 6 Pak. Setengah 6 pagi? Nggih. Aja suwe-suwe lur ya. Pokoke jam 7 aku pernah jam 7 iku wis tinggal sithik lur, hampir gak kebagian aku. Pokoknya kikil termurah iki lur. 13.000. Begitu pulang kampung Waleh berapa tahun sampai sekarang? Oh, lali. 6 tahun. Nggih. Oh. Iya, Bu. Iya, Iya, Kak. Dinaikkan kuplak persiapan berangkat ke pasar teman-teman. Buka cepat sih. Gini. Yang beriku nggak di mana sih mas? Panas sih wale. Teman-teman ya. Teman-teman ya. Yang mau persiapan bawa ke pasar ya. Nah, ya.
Oh, digeret motor nggih, Pak, nggih. Oh. Engke niku nderek, niki mbah nderek engke. Oh, ngecek mriki. Itu warungnya teman-teman ya. Jadi ini baru datang. Ya. Tempe nih, Mbak, ya. Baru persiapan teman-teman ya. Mata. Mata. Ini 13 ribuan lho. 13 ribuan. Wih, murah lor. Ini sama gede-gede lor.
buka mulai 5:30 pagi teman-teman ya. Teman-teman ya, yang harga 6.000 ya. Nih, lihat nih. 6.000 segini gedenya itu loh. Nah ya. Murah meriah. Ini 13.000, Bu. Bayu besar-besar kayak gini nih. Bayu kandangnya lur. Besar banget lur. Sambelnya temennya. Warung makan Jayus teman-teman ya. Teman-teman ya, masih persiapan ya, sudah ditunggu pembeli. Nah ada ibunya dua ya, sama bapaknya ini menunggu. Nah, disusul lagi di belakangnya lagi teman-teman ya. Goreng tempe Pak ya. Tempenya itu besar-besar hanya seribuan teman-teman ya. Yes, seribuan nih Bang ya. Okay. Ini teman-teman ya. Datang langsung tancap gas melayani pembeli ya. 6.000. Bayu, 6.000 wis untuk amis-amisan, Lur. Lawe banyak teman-teman beruh katanya. Pinten Bu? 5.000. Lur, murah meriah. Wes pokoknya nek wes teko Rembang lur pagi-pagi 5:30 pagi ya. Nah, lihat nih makan. Yang antri makan ya. Nah ini kula nyuwun sewu amit nggih Bu nggih. Amit nggih. 5.000. 6.000 ngagem napa wae Bu? Asem-asem. Be 6.000 asem-asem lur. Laki-laki 6.000. Heeh. Oh. Kurang buka kali Bu. Jadi di sini itu ada harganya tuh unik teman-teman ya. Kalau laki-laki harganya 6.000. Kalau ibu-ibu harganya 5.000 ya, Bu. Iya. Oh, beda 1.000 teman-teman ya. Nah, ya. Samping saya. Ana kok udah panas? Mbak, enak kok udah panas? Teman apa, Bu?
bungkus. Oh, bungkus nasinya pakai daun jati. Iya. Aku sen melawi wong. Oh. Kon cilik apa gede, Ton? Gede. Iki sing garai ngangeni lho ya. Dan kurang. Ayo sampean sabar nggih. Kurang. Eh bungkus. Kula campur mawon. Kapten boten. Boten. Niku kurang bungkus kalih nang tewer. Nggih. Terong. Pinten nek bungkus, Bu? 6.000. Cukup pedes. Mari nggih pedare. Pinten niku? Sambal terong ya, Bu? Nggih. Sambal terong. Iki dewekno apa? Iki dewekno. Iki, Bu. Iki. Alah iki. Nggih. Sebelah sewu ya kak, wes kok lawos neko-neko ya? Sebelah sewu telur sama begedil. Wih mantap. Sebelah sewu manatos. Rawon. Rawon. Masih sarapan rawon ya? Gancor itu enggak. Susu kira? Susu setengah. Rawon. Ibu. Ya. Pinten ngoten niku, Bu? 6.000. Lho, rawon 6.000 lho, Lur. Istimewa. Istimewa, ndek ndi ana neh, Jal? Lho, jos kuwi. Iki 6.000-an. Pokoke satene daging asli, sate sapi. Wah, tenan iki. Pokoknya wes. Wes. Semarang Moro Rembang, ndek. Jos, Pak. Semarang Moro Rembang. Jos mas ya? Jos. Istimewa. Godong jati ini teman ya. Saya tak juga bungkus pakai daun jati. Garingan gitu. Iya garingan. Ini teman-teman ya. Nanti tak review di rumah ya. Ini Jawa. Ini Jawa ya. Ramesan gitu. Paringi kikile Bu. Nah, dapat sambal ya. Kalau ramesan saja berapa Bu? 6.000. Campur dados tunggal Bu. Nggih. Nggih, kikil napa-napa niku pirang-pirang sing ageng Bu. Weh. Nggih. Weh, nggih manut pokoke. Kalih niki Bu. Kalih niki sing 6.000-an mangke tak critakke teng pemirsa. Nggih, campur dados tunggal. Oh, iki kan jamu. Ya. Biasane mas itu. Iki wis ana mas. Sekot, iya sekot 18 setengah ya. Ini 25. Harga ini berapa, Bu? 25. 25.000. Bayo murah, Lur. Jadi itu sik ana. Apa Mas Ali? Ini sahaya satu kali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya ya. Tadi sudah kita ngeplok-plok dapurnya, persiapannya ya, sampai penjualannya. Dan kita sekarang ceritakan soal rasanya teman-teman ya. Ngapunten Pak Jayus nggih. Kula pun buatan kuat blias, pun muatane kula wis banget abote habis muter-muter dari Bojonegoro terus ke Blora terus mampir tengene jam panjenengan jam 2 pagi tadi saya. Gak saya kesuwen teman-teman ya. Langsung kita gas ya. Ini ada nasi tadi saya bungkus ya karena memang di sana saya udah mata nggak kuat banget. Nah ini teman-teman ya. Ayuh. Ini tadi saya por apa tak ceritakan soal harganya ya teman-teman ya. Ini tadi teman-teman ya. Ini daging segini belum melatrek buat ngumpulin teman. Ini harga 6.000 ya. Terus ini runggalan enggak gini teman-teman ya. Ini harga 13.000 ya. Total ini tadi harga 25.000 teman-teman. Terus yang ini ya. Yang ini harga 13.000 teman-teman ya. Ini asam-asam. Kita cicipi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di tempat warungnya Pak Jayus itu harganya itu mulai harga 4.000, 5.000, terus 6.000 teman-teman ya. Asem-asem, rawon itu hanya 6.000. Ini tadi saya minta ramesan, tak kasih topping dagingnya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mau mabarik lan ngopi mari kita nawat nate benar. Mau teman-teman ya. Uniknya di sini tuh makanya ada dua harga walaupun sama-sama porsi rawon ya. Jadi uniknya kalau ibu-ibu porsi itu 5.000 ya walaupun rawon asam-asam, tapi kalau bapak-bapak 6.000 paling mahal itu. Kesuwan pakai ini saya susah. Ini udah tak cuci tanganku tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Soal rasa ya. Gurih, pedas, asin, pas banget buat lidah saya. Oke teman-teman ya, tadi udah tak rasakan itu, kita siram untuk kuahnya ya. Wih, ini asem-asemnya teman-teman ya.
kurangan lor. Kita yang cuma beli satu bungkus doang saya. Oke lor ya, soal rasa apa pikel Mbah Jayus ya, top Marco top, harga cuma 13.000 itu harga termahalnya ya. Kalau sudah sampai Kota Rembang, jangan lupa mampir, buka 5:30 pagi. Pokoknya jangan telat jam 7, kalau udah jam 7 sampai bisa sampai kebagian ya. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih, dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.